banyakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada pagi ini. Jadi bagi memberkati majlis kita, kita mulakan dengan membaca ayat daripada surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum min ilmin wala li'abaihim kabarat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka baqi'un nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bihadha alhadith asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi wal raqimi kanu min ayatina 'ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Baik, kita berhenti pada hadis yang keempat berkaitan dengan kelebihan menjawab azan. Dan kelebihan tu adalah kita diarahkan oleh Nabi SAW untuk memohon wasilah. Dan saya pun cerita dah dekat tuan-tuan, wasilah tu maksud dia apa. Dan Nabi SAW tak ada sifat pentingkan diri sendiri dengan wasilah. Nabi suruh kita minta agar kita dapat diberi syafaat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka kita tengok sambungan pada hadis kita. Muka surat 13. Menjawab azan juga adalah satu amalan dan latihan supaya mudah melafazkan kalimah tauhid ketika sakaratul maut. Dan pendirian kita di Pulau Pinang untuk azan setiap kali itu waktu bagus sebab kita dapat ruang untuk jawab azan dan kita dapat peluang untuk doa selepas daripada azan yang biasanya kita terlepaslah. Oleh itu jangan kita jadi seperti Yahudi yang bersikap biadab. Apabila mereka mendengar seruan azan, mereka akan ketawa dan mempermainkannya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzwan wa la'iba, dzalika bi'annahum qaumun la ya'qilun." Apabila kamu melaungkan azan untuk solat, mereka menjadikan seruan itu sebagai olok-olok dan permainan. Dan demikian itu kerana mereka itu adalah kaum yang tidak berakal. Bangsa Yahudi ini tuan-tuan, bukan dia daripada sekarang ini saja. Daripada dulu lagi, perangai dia, dia suka buat pelbagai jenis masalah dan menghina Allah dan menghina Rasul. Itu memang sikap dia.
Kalau tuan-tuan tengok dalam Al-Quran, semua isu-isu yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan 25 nabi. Kita ada 124,000 para nabi, 313 para rasul. Semua ni, dalam semua nabi dan rasul ni, sebab apa Allah pilih 25 nabi ni? Kita ada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Hud, Saleh, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 25 nabi. Maknanya dalam 25 nabi ada 25 isu yang akan di-highlight oleh Allah. Kebanyakan, bukan kebanyakan, kesemua 25 isu yang di-highlight oleh Allah tentang sesuatu nabi itu ada kena-mena dengan umat-umat akhir zaman. Contoh saya beritahu tuan-tuan, kaum Nabi Allah Lut alaihissalam, sebab apa dalam banyak-banyak nabi Allah highlight dia dengan perangai pelik kaum dia tu, minat laki sama laki, minat perempuan sama perempuan. Sebab apa? Sebab perbuatan itu akan ulang bila mai akhir zaman. Bila ulang di akhir zaman, Allah ingat ke kita? Ingat satu nabi yang nama dia Lut alaihissalam, kaum dia ada buat perangai macam ni, maka hampa hati-hati jangan buat macam ni. Sebab tu Allah highlight. Bukti dia tuan-tuan, tuan-tuan boleh tengok dalam sekarang ni bagaimana masyarakat kita dah mula normalisasi sedikit demi sedikit, laki suka kat laki, perempuan suka kat perempuan. Suka kawan biasa itu biasa. Ini suka ni sampai melampau-lampau. Level dia macam suami isteri dah. Dan saya ada banyak persoalan, pengalaman orang telefon mai jumpa berkaitan dengan perpisahan di antara suami dengan isteri sebab isteri dia minat pada perempuan, bercerai-berai, rumah tangga runtuh, dan suami yang minat dengan lelaki, kawan sekerja, kahwin tu hanya sekadar menutup mulut orang, kata dia bukan minat dengan satu sejenis bangus jantina saja, tapi dia minat jenis pelbagai jantina, maknanya semua boleh. Dan isu inilah tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, Allah highlight dalam Quran. Allah highlight cerita Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa ni zaman dia orang pandai apa? Pandai sihir. Isu sihir ni ada tak sekarang ni? Ada banyak tuan-tuan. Sihir orang tak puas hati, santau orang tak puas hati, sihir orang bagi berniaga dia tak jalan, bagi keluarga dia bercerai-berai, bagi suami dia sakit, suami dia tak boleh pergi kerja, pangkat jatuh, macam-macam isu sihir ni dia tetap subur dalam masyarakat. Tambah-tambah yang kita ni dalam drama lah, kita kadang-kadang tak ada apa sangat. Drama ni dia tunjuk kalau hang tak puas hati, hang pergi sihir ke orang ni bawa gambar. Drama tu dia main peranan, dia main otak kita, dia bagi rosak otak kita. Sebab benda tu ada dalam masyarakat, dia highlight. Tetapi kan Nabi apa pun dia ada isu dia. Nabi Syuaib alaihissalam, apa isu kaum dia? Adalah timbangan dan takaran ketika meniaga yang tak cukup. Wa auful kaila wal mizan. Tolong, Nabi Syuaib kata, apa kalau meniaga sekilo, buat sekilo. Dua kilo, buat dua kilo. Jangan ranjau orang kalau meniaga. Okey, isu itu, itu isu ketika itu. Sekarang kalau kita bawa kamera, bawa mai zoom mai kat kamera dekat zaman kita, ada tak orang ranjau meniaga? Ada ustaz. Meniaga kita bukan meniaga timbang kilo. Kita punya level isu meniaga adalah meniaga online. Berapa ramai yang meniaga online yang mohon orang. Kita bagi kat dia 200, dia sengak betul je, dia patah SIM card, dia beli SIM card baru pula, dia meniaga lain. Kita berniaga kat dia, barang order lain, barang sampai lain. Lepas tu kawan hak seller tu tak tahu pergi mana. Ha, semua tu berlaku lah dalam masyarakat. Berlaku. Bila Allah cerita dalam Quran, sikap Yahudi yang dia tak minat dengan Islam, yang tak minat dengan agama. Ada tak orang di akhir zaman, dia tak minat dengan agama Islam, benda-benda baik, dia tak suka. Ada tak? Ada banyak masyarakat kita. Dia main cerita dia, dah lah semua-semua Quran, Quran kau tu lah. Kira dia semua Quran kau tu, ambil naik unta lah, dia baca kat main kau tu. Dan dia, ada orang yang dia rimas dengan azan.
Muka tuan-tuan ni muka bertakwa tak ada lah. Muka yang soleh, waradun wa barqun yang muka ni. Ada orang bila dia duduk di rumah dia, dia tengok TV, bila mai azan, apa dia buat? Dia ambil controller, dia tukar cepat-cepat siaran azan. Kalau dia dengar radio, dalam radio tu ada azan, dia rimat dan dia lemah dengan azan ni, dia akan tukar stesen lain. Sehari kita Mutiara FM ada ceramah, Kedah FM ada ceramah. Kalau radio-radio lain ni, radio Hot FM kau, ada Sinar kau, radio-radio yang swasta ni, azan maghrib dia siar. Azan Zuhur Asar saya tak pastilah. Azan maghrib dia buat siaran. Jadi dia rimat, dia dengar tu, dia cepat-cepat ubah. Dia tak suka benda-benda agama, dia timbalan, dia rimat, dia tak suka. Tanyalah ustaz kalau main, dia dah tengok. Dia tengok, tanyalah setan. Lepas tu dia tengok. Jejak Rasul dia tak layan. Jejak Iblis dia layan. Sebab pilihan di tangan kita. Ada macam-macam benda dalam masyarakat. Dia suka menari, dia suka berjoget. Tak cukup menari, haduk ada, panggil haluk pula main menari, pakat-pakat menari gitu. Ini yang sedang berlaku. Allah ulang benda tu dalam Quran, dia akan ada. Macam mana perangai Yahudi yang dia tak suka azan, orang ajak main semayang. Wa idza nadaitum ila salati takhuzuha huzwan wala'iba. Apabila orang ajak semayang, dia buat main-main dengan semayang gitu. Ada tak dalam masyarakat kita macam tu? Ada. Tanya-tanya jemaah-jemaah dakwah dah pergi kan, pergi rumah tu. Dia pun tahu. Ajak pergi surau, ajak pergi masjid, dia marah pula. Ayah tak, ayah aku tak pergi surau lah. Ayah aku ahli neraka. Dia punya faham tu lebih daripada orang. Orang ajak pergi semayang dia. Dia kata, aku ni semayang dah. Tu hampir rumah dia tu. Dia tu kapiak tu, hampir rumah dia. Kita kata kat dia, nak pergi rumah kapiak boleh, jom kita pergi sekali. Eh, tak apa aku pula. Habis. Dia buat main gitu. Tu gaya duduk di rumah. Haduh di pejabat, kita ajak pergi semayang. Dia kata apa? Dia kata, tak apa lah. Laki. Dia kata, tak boleh semayang. Uzur. Dia buat lawak bodoh tu. Dia laki. Dia kata dia uzur. Uzur syar'i. Jenis ni, baling dalca tak palau. Makan, kedarah lama. Mayang malai. Azan pun rimai. Dia azan rimai. Dia main kat masjid, dia kata, boleh tak pelan sikit azan? Padahal orang bukan Islam, tuan-tuan, dulu saya duduk rumah Cina tu, dia duduk dekat dengan surau. Ada sekali tu, mikrofon tak fungsi. Dia main, dia kata, ustaz, itu menyanyi tak nak dengar ke ini hari? Dia kata, cerita menyanyi apa pula? Itu pagi-pagi ni. Dia kata, tu mikrofon rosak. Ayah, ini hari sudah lambat pergi kerja lah, dia kata. Rupanya azan tu, dia gerak dia. Dia selesa. Bila tak ada azan tu, dia main timing jadi lari. Orang tak beriman. Dia, orang kapiak lah. Boleh sebut kapiak? Boleh ke? Kan? Kapiak sebut kapiak lah. Boleh. Kafir bukan hina orang. Kapiak tu hina. Tak. Itu sebutannya. Islam dengan kafir. Islam maksudnya terima. Kafir maksudnya tak terima. Dia istilah yang Allah guna dalam Quran lah. Tak apa, tak ada masalah. Azan apa-apa dia tak suka. Itu perangai yang ada dengan golongan Yahudi di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis di atas juga terpancar sifat tawaduk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang minta kita doakan untuk mengejar kedudukan paling istimewa dalam syurga, iaitu al-wasilah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam semulia-mulia makhluk, sudah tentu layak dapat tempat kedudukan istimewa. Okey. Isu wasilah. Nabi kata, siapa doa ke aku wasilah, nanti aku ejah untuk dapat syafaat untuk dia. Jadi syafaat Nabi SAW ni, macam saya beritahu tuan-tuan, dia ada beberapa jenis. Jenis yang pertama ni apa dia? Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaat aku untuk orang yang buat dosa besar di kalangan umat aku. Dia macam ni. Syafaat ni, orang tu, dia dosa dia banyak macam mana pun, bila dia kembali pada Allah tu, dalam keadaan dia, dia buat dosa, dia buat maksiat, kata dia mati.
Dia di akhirat esok dia ada tak lagi jalan penyelesaian talian hayat dia ada tak? Ada. Syarat dia apa? Hang jangan terkeluar daripada Islam ni. Hang jangan murtad je. Hang masih Islam lagi. Masih Islam lagi. Ada ruang, ada, tapi subjektif. Maknanya boleh dapat Nabi layan hang atau boleh jadi hang Nabi tak layan hang. Orang ramai dia orang yang terpilih saja. Dia dosa, Nabi pilih dia untuk doa dia dapat syafaat, maka Allah ampun dosa dia. Boleh jadi tak? Boleh. Tapi kita jangan kata tak apalah kita buat dosa lah, nanti Nabi ejah kita, nanti kita dapat syafaat, kita masuklah syurga. Tak boleh cakap macam tu, kerana kita tak tahu kita ni pilihan Nabi ke tak. Maka jangan harap benda yang subjektif. Kita tak tahu dapat ke tak. Kita semayang, kita buat ibadah, kita buat baik macam biasa. Ada Nabi SAW kesian kat kita, Nabi pilih kita untuk syafaat, kita dapat. Kalau tak ada, maka tak dapatlah. Tak dapat syafaat tu bukan maksudnya kita masuk neraka terus, tak. Ada amalan sendiri yang kita buat. Itu golongan pertama, orang yang terlalu banyak dosa untuk Allah pindahkan dia, untuk Allah ampunkan dosa dia. Syafaat daripada siapa? Syafaat daripada Nabi SAW. Jenis kedua syafaat ni macam mana? Jenis kedua ni adalah orang tu dia ditakdirkan oleh Allah duduk dalam satu tempoh yang lama, katalah 1000 tahun. Atas syafaat Nabi SAW, Nabi boleh reduce tempoh masa dia duduk dalam neraka. Duduk 1000 tahun, tapi Nabi boleh adjust dengan syafaat, tolong recommendation, kabel lah kita kata, doa ke Allah, turun bagi jadi 10 tahun sahaja. Contoh, meringankan azab orang yang telah dikonfirm masuk dalam api neraka. Yang ketiga adalah jenis syafaat Nabi SAW macam mana? Orang yang duduk dalam neraka syurga, Nabi SAW boleh minta martabat dia lebih tinggi. Katalah dia duduk syurga tingkat 2, maka disyafaat dia oleh Nabi SAW untuk duduk di tingkat yang paling atas dalam syurga Firdaus umpamanya. Boleh. Maka syafaat ni dia boleh main dalam pelbagai jenis. Selain daripada Nabi, antara orang yang boleh bagi syafaatnya adalah yashfa'u yawmal qiyamati al-anbiya thumma syuhada thumma al-ulama. 3 golongan. Satu golongan anbiya, satu nama dia golongan syuhada, satu golongan dia para alim ulama. 3 golongan ini golongan yang diberi lesen untuk memberi syafaat kepada anak murid dia, kepada kenalan dia. Antara yang lain lagi yang boleh bagi syafaat kepada dia, Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kerana Al-Quran itu akan datang untuk memberi syafaat. Yang kelima, syafaat siapa? Syafaat orang yang soleh. Ni, tuan-tuan semua ni boleh bagi syafaat pada kawan. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Ada satu hari dalam hadis sebut, orang yang duduk dalam orang dah masuk dalam syurga, tetapi dia tidak melihat kawan-kawan dia yang selalu jumpa dia tu, dia tak jumpa. Cari tak jumpa. Mana kawan kita yang selalu main kuliah dengan kita? Semua geng-geng kita duduk ada di sini ni. Geng matang ni datang ni. Geng ni tak ada lah seorang. Kita cari-cari. Orang duduk dalam syurga tu, dia boleh view daripada syurga dia, boleh view neraka. Boleh cakap banyak. Kalau kita tengok surah Al-A'raf, surah Safat, juzuk 23. Orang yang duduk dalam syurga, dia boleh cakap dengan orang duduk dalam neraka. Masalakakum fi saqar. Yang ramai-ramai duduk neraka ni sebab apa? Dia boleh cakap dengan orang yang duduk dalam api neraka. Dia boleh tanya orang yang duduk dalam api neraka. Jadi apabila melihat orang-orang duduk dalam neraka ni, kawan-kawan dia,
maka orang yang duduk dalam syurga dia boleh request dekat Allah, wahai Allah, itu kawan kami, kanu yusalluna ma'ana, kanu yasumuna ma'ana, dulu dia, kami semayang sama dengan dia, ya Allah, sama-sama semayang subuh, ya Allah, kuliah subuh, kuliah maghrib pun kami sekali, dia baik, ya Allah, tolonglah dia, kesian kat dia. Kami puasa sekali, terawih sekali, kami buka puasa sekali, ya Allah, kami makan ayam teo halia sama-sama, ya Allah, kami dua orang kawan baik, kami pergi haji maktab sama-sama, makan nasi bungkus sama-sama, kami B40, kami dapat bantuan 10,000 nya haji kami, ya Allah, macam mana ni, tolong kami. Maka Allah akan kata apa? Akhriju man araftum. Okey, hampa main sini. Sekarang hampa boleh bawa keluar orang yang hampa kenal. Akhriju man araftum. Boleh bawa keluar orang hampa kenal. Boleh point. Maksudnya yang tu, yang tepi dinding tu kawan kami, ini kawan, ini kawan, ini kawan, ini kawan, ini kawan, ini kawan, ini kawan. Boleh bawa keluar. Semua tu boleh bawa keluar. Syafaat orang soleh. Tapi kena kenal lah. Kenal, kita kena kenal orang tu. Sebab tu jangan duduk rumah tak mau bermasyarakat dengan orang. Duduk di rumah. Mana orang tak keluar? Masjid tak main, surau tak main, kuliah tak main. Duduk di rumah orang tak tahu apa benda. Hidup mati je tak tahu. Tak tahu busuk lah 3 hari. Jatuh di tanah, tak boleh bergerak, orang pun tak tahu. Kalau hang jadi main masjid, main surau, orang kenal. Subuh hang tak main, orang boleh tahan lagi. Zuhur hang tak main, dia baca riuh. Jemaah masjid cari. Eh, mana Pak Haji kita ni? Subuh tak nampak, Zohor tak nampak ni. Pelik ni, jom kita pergi rumah dia. Betul, jatuh di tandas. Jatuh di tandas, stroke, nak keluar subuh tadi tak boleh. Handset dah tegak-tegak, dia duduk keras situ. Kita bagi salam, bagi salam, bunyi. Bunyi gitu. Haji, okey ke? Okey ke tu? Haji dari mana? Pusing kot belakang lah. Kalau gitu kan. Dia telefon anak dia tak dapat. Tengok miss call berlambak-lambak dalam telefon dia. Pakak-pakak bincang, dia kata, hey, tak jadi kerja ni, dia ni tak menyuk apa ni, aku tak tahu, risau duduk seorang, isteri tak ada dah, anak-anak duduk di kampung, dia duduk seorang. Bincang-bincang main, terajang pintu masuk betul, duduk tu biru dia muka, ayam pun tak ada tutup, meleleh kat kaki gitu. Sebab apa? Sebab hang selalu main masjid, orang cari hang, paling-paling teruk asap memang orang terajang pintu lah, memang orang cari sampai jumpa, orang takkan tunggu sampai 3 hari, berusuk tak ada. Kena kenal orang. Saya suka macam ni. Sekali-sekala kan. Bukan selalu. Sekali-sekala. Once a while. Tuan-tuan buat makan lepas kuliah. Subuh ke, maghrib ke. Bukan mesti makan nasi. Minum ayam pun tak apa. Saja bancuh teh O kan. Ataupun kopi O ke. Saja je mak dah habis semua pergi duduk. Kita ni tuan-tuan, bila kita makan, kita sembang orang, kita lebih kenal. Di kalangan kita ni, kita tahu, dia ni duduk main masjid ni, aku kenal ni. Cuma kita tak tahu nama dia apa, dia kerja mana, dia kita tak rapat sangat. Takut tergelincang duduk di situ, agak-agak dia nak point kat kita. Kita biasa point ni orang kita kenal. Cari dia tu kenal dia ni, ada duk nampak masjid ni. Orang lain nak point, aku point kawan-kawan aku. Kita mesti cari hak member ni. Nak bagi jadi rapat, bagi jadi member. Bila kita buat makan tu, orang jadi seronok, orang timai. Bukan orang main, kita kenal orang. Duk di mana? Oh sini, oh anak belajar. Oh si, anak saya sama juga, sama. Duduk di UKM. Oh jadi member. Jadi rapat. Oh, isteri dia kerja mana? Isteri kerja JPJ. Oh, kerja apa? Kerja custom. Oh, JPJ. Saya ada dua saman. Boleh je? Haa, landan. Maksudnya, kenal lah. Kita boleh kenal dengan dia tu. Supaya apa, kalau lah apa-apa terjadi, kita tak doa lah masuk neraka. Kita doa selamat. Andai kata tergelincang, masuk. Ada orang lah paling kurang kita harap duduk di atas tu. Koko, siapa-siapa nak point aku. Siapa tak tahu lah. Tuan-tuan masuk, jangan buat bodoh aku pula. Kata ustaz tu duduk dalam situ, buat tak tahu, buat tak tahu, buat tak tahu. Jangan buat naik aku tu. Kata kawan-kawan. Jadi, kenal itu satu benda yang sangat baik lah. Saya selalu habak, tak mesti nasi. Hopor, ikan, tengganu, boleh cicah sos. Dia ada benda nak kedara, orang kita duduk okey. Dia sembang, kata ya. Hopor lekor, boleh saja goreng, saja aku tu. Goreng pisang ke apa-apa. Janji duduk, kita cemang,
kita berkenalan, kita bermesra. Ha, macam tu. Sekali sekala lah. Mungkin kalau kuliah maghrib, sebulan ada 30 kuliah, dua kali je buat kuliah. Ha, bulan ni, ustaz, ustaz yang ngajak dua hari bulan. Dua hari, satu hari bulan dengan 15 hari bulan. Bulan depan, ustaz mengajak dua hari bulan dengan 16 hari bulan ada kenuri. Ha, tiga hari bulan, 4, 16, 17. Macam tu ada jalan. Masa sebulan dua. Contoh. Bila-bila buat. Dalam kuliah, dalam jadual kuliah tu, kita buat color. Color lain sikit. Color ni maknanya orang tahu ada kenuri ni. Color ni orang tahu ada kenuri ni. Biar orang ramai-ramai sikit. Boleh sembang, duduk. Jangan bungkus buat balik. Rugi bungkus buat balik tu. Kalau ada ruang untuk sembang, tujuan kita buat adalah nak bermesra-mesra. Sembang-sembang, betul-betul. Kami tak makan malam, ustaz. Tak apa, tak makan malam. Minum dia, duduk. Jadi kita nak duduk sembang eh. Bukan kita nak makan sangat pun. Bukan semua ada, tak ada makanan. Itu antara bentuk-bentuk syafaat yang boleh bantu ke akhirat esok ni. Jadi, bermasyarakatlah dengan orang. Jangan tak mau kawan langsung. Gotong royong pun tak nampak muka. Orang buat majlis kerayaan apa pun tak nampak. Mainlah tunjuk muka sikit. Bagi nampak kemeriahan macam tu. Baginda juga tidak langsung menyampaikan pelajaran kepada kita bahawa tak perlu melebih orang lain dalam soal ibadat. Kerana al-itharu, ithar dalam ibadah adalah makruh. Bahkan kita disuruh untuk berlumba-lumba, berebut-rebut dan bersaing dalam bab ibadat. Seperti bersaing dapat sah pertama, infak, capai darjah wasilah dan sebagainya. Baik. Perkara nombor dua adalah yang disebut oleh Nabi SAW, nama dia al-ithar. Ithar ni makna dia apa? Mendahulukan orang lain. Kaedah menyebut al-itharu fil qurabi makruhun wa fi ghairihi mahbubun. Mendahulukan orang lain dalam perkara ibadat, hukum dia makruh. Tuan-tuan bangkit untuk sembahyang Jumaat, orang duk bergerak-gerak, ada satu ruang kosong. Kita kata kat dia, kat member sebelah kita, silap. Ataupun silap. Perbuatan sila-sila ke orang lain, apabila kita dapat ruang untuk saf ke hadapan, kerana lebih depan lebih disukai Allah, lebih banyak dosa diampun. Lebih dekat, lebih depan lebih disukai oleh Allah. Maka perbuatan hang sila dan suruh orang lain, hang melepaskan peluang untuk hang dekat diri dengan Allah, hang bagi ke orang lain. Perbuatan tu makruh. Kita nak ambil uduk, Tok Imam duduk semayang dah. Ada seorang nak main ambil uduk juga. Sama-sama main. Kita tiba-tiba, sila. Abang-abang ambil uduk dulu. Saya boleh baca WhatsApp dulu. Contoh. Perbuatan tu makruh nama dia. Hai, maaf lah. Saya sampai dulu, saya ambil dulu. Sebab sakit saya nanti masuk. Tak boleh bagi can di orang. Agama kita kena pulun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Berlumba-lumba untuk dapat keampunan Allah. Bersegera untuk dapat keampunan Allah. Jangan diam. Pulun. Apa yang kita boleh pulun, kita pulun. Tapi dalam perkara dunia, mahbubun. Sangat disukai oleh Allah. Kita beratok nak makan buffet dekat kenduri kahwin. Bapa dia duduk sini, anak dia duduk belakang, isteri dia duduk belakang. Kita duduk tengah. Bapa dia duduk tanya kat anak dia, ni nak lauk apa ni? Bapa nak buat air ni? Anak. Lagi anak dia duduk cakap, kita duduk cakap, kita duduk tengah. Kita kata apa? Mai. Hampa satu family duduk depan sini, aku duduk belakang apa? Senang apa nak buat lauk ke apa, apa nak bincang semua tu. Patutnya tentu kita. Kita bagi kat dia, kita pergi duduk belakang. Perkara tu, mendahulukan orang lain dalam bab dunia, sangat dipuji di dalam syarak. Kita nak beli barang, ada parking, satu parking lah. Kita tunggu dekat R&R tu, gurun tu, kita nak tunggu lama lah. Dia duduk reverse. Tek, reverse. Dia reverse, dia keluar. Ada satu kereta pula, main, dia masuk. Overtake, keluar tu. Dia keluar daripada kereta, dia kata, abang, minta maaf abang, saya minta sat je. Abang tunggu saya. Anak saya nak terkencing sangat-sangat lah. Saya pun lupa bawa pamper semua ni. Saya pergi sat je kencing, saya bawa main balik. Boleh tak? Kita barah, kita kata dia, aku korang ajak dia ni, aku tunggu yang lama tadi tu. Tapi kita teringat, oh, al-itharu fil qurabi makruhun wa fi ghairihi mahbubun.
mendahulukan orang lain dalam perkara dunia sangat dipuji di dalam syarak. Okey, tak apa-apa, abang biru saya tunggu saat kecil. Dia habis semua selesai, kita pun masuk. Dia pun terima kasih abang, terima kasih, dia pun balik. Perkara tu sangat dipuji dalam syarak. Tapi kebiasaannya agak-agak tuan-tuan, dalam bab akhirat kita pulun tak? Tak apa-apa sangat. Dalam bab dunia kita pulun tak? Bab akhirat tengok dulu macam tu lah. Kuliah tuan-tuan ni kira dalam kategori boleh tahan lah. Ada setengah masjid tu dia tak ada lah, tengah ni kosong. Tepi-t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 epi
tak tahu sebab apa semua duduk kosong tu. Dia pertahan dinding, mungkin tak mau bagi dinding masjid jatuh kot. Rasanya lah kosong. Ni ada kalau orang duduk depan. Orang duduk depan ni orang takut. Tak tahu. Kalau majlis program-program agama ni, dia ke depan ni orang tak mau. Lagi boleh belakang, lagi belakang lah. Ujung masjid kita tang tu ya. Kalau masjid sampai masa malam, rasa orang duduk sampai masa malam, ujung belakang tu. Dia lagi belakang, lagi orang duduk. Depan ni orang duduk bila? Bila konsert orang duduk depan. Tuan-tuan pernah pergi konsert? Tak, muka apa, muka baik-baik tak pernah pergi konsert lah, masih abang. Tahu tali ni kan? Tali yang putih je ni kan? Dia ada kat depan tau. Ni pentas kan? Pentas. Orang buka kat depan tu. Ada besi, lepas tu ada rela. Rela jaga di situ. Buat apa abang rela tu jaga situ? Dengan bonzo sak duduk situ. Muka gahang tu. Semua konsert ada muka tu. Jadi pakai earphone. Jadi kita man of stage lah dia tu. Dia tengok apa semua duduk situ. Sebab apa dia buat besi? Sebab apa ada rela jaga? Sebab takut-takut peminat ni depa rapat dah, depa lompat atas topi dulu atas pentas dia tu. Punya depan sampai terkoyok. Ha. Saya pun ada lah duk ceramah dua tiga tempat. Tak pernah dia orang bersih. Kut-kut lah kan nak melompat dengan ceramah sampai ke depan lah. Tak ada pasal yang ceramah melingkup pinggang. Aku kira nak belah aku tu je. Lagi lambat, lagi aku barang kan? Lagi cepat, lagi bagus. Macam tu lah kita. Dunia tak laju. Macam tahlil lah tengok lah. Masa tahlil tu kita meraih tu imam tu Allah. Macam panglima. Mama-mama tu imam tu sini-sini. Allah, tepi-tepi-tepi bagi tu imam. Semua tu berlakon bila? Bila nak tahlil dia. Bila habis walhamdulillahi rabbil alamin. Cerah semua tinggal tu imam seorang. Dia berlupa kat dia. Padahal tak tahlil dia ingat dia. Dia tu imam takkan nak selok macam mamak si kanak. Kain nak lari pergi lompat duduk depan tu. Huduh pula perangai. Dia jalan buat baik gitu. Baik hang tengok lah. Dalca tinggal parpu saja. Ubi tak ada pasal. Itulah hakikat manusia. Bak dunia kita rancak, bak akhirat seluruh. Firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim. Innal abrara lafi na'im 'alal ara'ik yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yusqawna min rahiqin makhtum. Khitamuhu misk. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Mereka duduk. Mereka duduk di atas pelamin-pelamin sambil melepaskan pandangan. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup dan dengan penuh kenikmatan. Mereka diberi minum daripada khamar murni yang tidak memabukkan dan ditutup rapi. Penutupnya dari kasturi. Dan untuk demikian itu hendaknya orang tu berlumba-lumba. Jadi Allah Ta'ala nak dapat nikmat syurga kena falyatanafasil mutanafisun, berlumba-lumba. Dan lagi firman Allah Ta'ala, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samaa'i wal ardh. أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Berlumba-lumba lah kamu untuk mendapat keampunan Allah dan syurga yang luasnya selangit, seluas langit dan bumi,
ia disediakan bagi orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, itulah kurnian Allah yang diberikan kepada sesiapa yang dikehendaki, dan Allah mempunyai kurnia yang sangat besar. Jadi dua ayat ni memberikan kepada kita bahawa hendaklah kita bersungguh-sungguh dan bersegera dalam bab akhirat. Jangan biar tang mana kita boleh pulun-pulun derma, semayang, sunat, ibadah, buat baik, kita pulun untuk dapat pahala ganjaran, insyaAllah. Nanti kita akan tengok kelebihan doa antara azan dan iqamah. Nanti saya akan cakap kat tuan-tuan beberapa lokasi-lokasi yang baik untuk doa. Dia ada hari yang baik, ada masa yang baik, ada waktu yang baik untuk doa. Bukan mesti kat Mekah, Madinah. Kita yang tak pergi Mekah, tak ada duit nak pergi umrah 10,000, 8,000, habis kami ni macam mana ustaz, tak ada tempat ke nak doa? Ada. Pagi bagus ke, malam bagus ke untuk doa, kita akan cakap. Dan juga beberapa kaitan doa dan mustajab lah. Ada doa yang kita selalu minta tapi tak dapat. Jadi kita boleh tak kita berbaik, kita malas aku doa, Tuhan nak baik aku, bukan nak baik aku pun. Kita tengok doa tu. Dan semua doa-doa yang tak termakbul kat dunia, apa akan jadi kat akhirat esok? Nanti kita akan jumpa juga. Banyaklah benda isu berkaitan dengan doa. Nanti kita akan jumpa dalam siri akan datang nanti, insyaAllah. Baik. Tuan-tuan yang nak kitab ni, katalah nak kitab, boleh bagi tahu kat AJK lah. Nanti AJK bagi tahu, saya bawa lah bermain kitab lagi. Kalau berminat, boleh maklum pada AJK, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la bis sama'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.